Pengukuhan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Barat masa jabatan 2021-2024 dengan mengusung tema Optimalisasi Kinerja BWI dalam Tata Kelola dan Pengembangan Wakaf Produktif serta dirangkaikan dengan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengurus BWI se-Sulawesi Barat. Saya mewakili Ketua Badan Wakaf Indonesia, Lanti Saudara, sebagai pengurus perwakilan BWI Provinsi Sulawesi Barat masa jabatan tahun 2021-2024. Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia Pusat, Dr. Yuli Yasin melantik jajaran pengurus perwakilan BWI Provinsi Sulawesi Barat masa bakti 2021 hingga 2024 di Grand Hotel Mutiara Sulawesi Barat Rabu 16 Februari 2022. Pengukuhan pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Barat dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Barat Eni Anggraeni Anwar serta Wakil Ketua 3 DPRD Sulawesi Barat Abdul Rahim. Muhammad Natsir terpilih menjadi Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Barat dan Syafarudin Sanusi menjadi Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Usai dilantik, Muhammad Natsir menyampaikan bahwa program utama yang akan BWI Sulawesi Barat tempuh adalah menjalin kerjasama dengan pihak yang memiliki potensi wakaf yang ada di daerah, khususnya Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, pihaknya akan berupaya memanfaatkan potensi di bidang pendidikan, terkhusus wakaf uang. Jika program ini dapat dijalankan, maka besar peluang umat akan mendapatkan kemakmuran. Muhammad Natsir mengaku, di Pemprov Sulbar sendiri, mendukung penuh pengurus BWI Sulawesi Barat pada sektor dana, dukungan operasional bagi pengurus wakaf. Dari dana itulah, yang menggerakkan pengurus BWI untuk bergerak dalam menumbuh kembangkan wakaf di Sulawesi Barat. Memang program yang satu utama ini adalah kita bagaimana kita membangun penjaring kerja. Kita harus lebih banyak membangun persingkatan dengan para potensi wakaf yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Bagaimana kita memanfaatkan potensi bidang pendidikan ini untuk bisa melakukan wakaf, ya, utamanya wakaf uang. Kalau ini bisa kita lakukan, berarti kita sudah memiliki potensi untuk kemakmuran umat ini sangat luar biasa. Ya, di provinsi itu dukungannya adalah dana dukungan operasional pengurus wakaf. Dari dana itulah nanti akan kita biayai profesionalisasi kegiatan wakaf ini untuk lebih bergerak di dalam menunggu kembangkan sifat-sifat wakaf ini yang dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Barat. Target ini kita harus memiliki target karena masa kerja kita ini 2021-2024. Tentu dengan masa kerja 3 tahun ini kita akan lebih membangun program-program itu yang produktif. Program-program yang sudah bisa memberikan nilai tambah terhadap peningkatan kehidupan umat kita di Sulawesi Barat.